Mau bikin buah apa gitu. Jadi ini tuh lebih ke kayak apa yang biasa kita lakukan di rumah. Ini kan ada rambutan banyak banget ya. Jadi ini aku mau kupas. Kita jadikan apa? Sesuatu yang enak. Banyak banget. Satu kantong. Dari kupas ini semua kulit-kulitnya kita mau cuci dulu, terus nanti kita bumbuin lagi. Dari cuci bersih, kita ada red plant semboy, kita mau masukin ke sini. Ini memang cara makan yang supaya biar enak ya makanan. Terus kebetulan ada sirsak ya, sekalian aja lah. Jadi nanti dia ada rasa asam-asam manis gitu. Jadi bentuknya nanti kayak gini. Nanti kita aduk-aduk, dia akan jadi enak, guys. Misalnya kalian pengen bikin ini, apa, pengen masukin cabai rawit juga boleh, garam, gula boleh. Jadi warna kemerahan-merahan. Nah, jadi kayak gini. Dia kayak manis dari rambutan, tapi dia ada asin-asin asam dari semboy. Wow. Sedap, nggak mampus. Nah, kurang lebihnya dia kayak gini, guys. Nanti jadinya tuh. Itu enak banget. Ini masukin kulkas dulu ya. Biar dia meresap, anjay meresap. Dikate ungkep. Ya, ini semacam kayak diungkep dulu nanti ya. Enak coy. Kita coba satu dulu. Enak banget. Wow. Manisnya ada. Asinnya ada. Ini yang udah semaleman Koko bikin nih. Warnanya udah kayak gini. Jadi enak banget, guys. Enak banget. Jadi kayak gini kan. Terus dia ada kuah-kuah gitu. Ini air dari rambutannya itu. Enak banget, guys, ini. Ini cara makan rambutan ala Koko Dio. Kalau ala kamu gimana? Jangan lupa komen, guys.